ulama su menjual fatwa untuk kafir, untuk maslahat kepentingan sesaat. Kenapa umurnya panjang? Kenapa badannya sehat? Kenapa kekuasaannya tetap tinggi? Kenapa ceramahnya tetap mantap? Kenapa ingatannya kuat? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Istidraj. Umli lahum. Kuulur. Kubuat hafalannya kuat. Dibacanya ayat, nampaknya ayat di mata itu, mengingat hadis, hebat usul fikih, hebat fikih, mantap. Terpukau orang mendengarnya, orang sangka itu adalah nikmat, padahal dia sedang dimainkan dalam laknat bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur. Aku tutupi aibnya di dunia. Aku tampakkan dia baik, soleh, sehingga orang salah sangka. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Tipu dayaku amat sangat kuat. Berapa banyak orang yang ditipu dengan tipu yang luar biasa. Wa makaru. Mereka berbuat makar. Wa makarallah. Allah balas dengan makar. Wallahu khairul makirin. Allah paling pandai membuat makar tipu daya. Tapi dia tidak juga sadar. Kenapa? Karena memang azab itu sebentar lagi. Innallaha la yumli lizzalim. Allah sengaja mengulur pada orang yang zalim itu. Mempermainkan umat, mempermainkan agama, mempermainkan fatwa, mempermainkan ayat. Innallaha la yumli. Diulur Allah. Diulur. Hatta idza akhadahu. Sampai masanya nanti Allah menghukum. Lam yuflithu. Tak disisakannya walau sedikit pun. Berapa contoh yang memain-mainkan ayat. Innal ladhina amanu, orang yang beriman. Wal ladhina hadu, orang Yahudi. Wal nasara, orang Nasrani. Wassabi'in, orang yang menyembah bintang. Man amana, karena mereka beriman. Wa amila salihan, beramal saleh. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dipelintir ayat ini. Yahudi benar, Nasrani benar, penyembah pokok kayu benar, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan, masalah akidahmu tidak perlu ditanya, yang penting gak ganggu orang, yang penting gak ngerusak orang, maka dia akan masuk surga semuanya. Sebelum kematiannya Allah tunjukkan kuasa. Ente katakan semua agama benar? Ya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak kandung menikah dengan Yahudi dari Rusia. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah. Dipertemukan Allah anaknya dengan Yahudi itu, nikah dengan Yahudi. Meleleh juga air mata itu, kata Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Saya melihat sendiri, kata Ketua Dewan Dakwah, tokoh besar kita itu yang dulu selalu mengatakan ceramah di mana-mana, semua agama benar, semua agama benar. Ketika anaknya menikah dengan Yahudi, meleleh juga air matanya. Apa mau dikata? Rupanya cakap itu hanya untuk orang. Anak kalian nikah dengan Yahudi tak apa-apa, tapi kalau anaknya menangis juga, apa mau dikata? Allah menunjukkan kuasa di akhir hayat dalam keadaan entah husnul khatimah, entah su'ul khatimah. Nahnu nahkumu bizawahir, kita melihat hanya zahirnya. Wallahu yatawalla sarair, Allah yang tahu batinnya, ruhnya. Tapi yang jelas, sebelum mati, bibit-bibit azab itu sudah ditampakkan Allah. Pak Ustaz, andai itu azab, andai itu musibah, andai itu azab, andai itu malapetaka, apakah di dunia dapat, nanti di akhirat sudah bersih dia? Yang jelas di dunia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Loh, Allah tak adil. Masa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Lalu yang di dunia itu apa? Itu DP-nya saja. Nanti cash-nya akan diterima lagi di akhirat. Kenapa? Karena dosa jariah tetap mengalir. Buku-buku yang sudah ditulis, dicetak. Buku-buku yang sudah banyak, beredar. Dibaca anak-anak muda. Dia tak pernah tobat dalam bukunya. Maka dibaca orang menjadi dosa jariah yang tak akan pernah putus. Mada mati samawati wal ard, selama langit di atas, selama bumi di bawah, selama buku itu dibaca orang. Liberal, sekuler akan terinspirasi dari buku itu.
man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang mengamalkannya mengalir pahalanya, min ba'dihi, setelah dia mati, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, pahalanya tak berkurang walau sedikit pun. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengajarkan yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang kotor, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang lain yang melakukannya. Terus berganti zaman, berganti terus, maka dia sedang menuai dosa, 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 setiap hari mendapatkan tetesan dosa, dosa jariah. Sampai kapan? Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, dosa mereka tak berkurang, mereka dapat 100, dia pun dapat 100, mengalir terus. Maka kita berpikirlah untuk berbuat yang baik-baik. Adapun mereka yang sudah memakai topeng-topeng agama untuk merusak agama Allah ini, kita jaga dengan pengajian yang tetap istiqomah. Datang ke majlis tafsir Al-Ma'rifah, datang ke kajian Anda bertanya, mufti menjawab di Ar-Rahman, datang kajian penyakit-penyakit hati bersama Dr. Saidul Amin, kajian fatwa bersama Dr. Mawardi Muhammad Saleh, kajian tafsir bersama Dr. Mustafa Umar. Jaga istiqomah, bawa anak istri, keluarga, sahabat. Kita ciptakan komunitas yang baik. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, akan membuatkan, mengalahkan, bisa membuat seperti air bah yang besar, sehingga hanyutlah semua kotoran-kotoran sampah-sampah itu. Kenapa? Karena semua berawal dari kecil. Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Profesor Doktor Kiai Haji dari Al-Azharkah dia? Bukan. Dia hanya seorang guru kaligrafi di kampung di Mesir. Dengan semangat dakwahnya, dia cari tukang cukur, duduk di warung kopi, membangkitkan keresahan umat. Hari ini kalau ada dakwah yang membangkitkan keresahan, kenapa kita tak bersatu? Kenapa ekonomi kita tak maju? Kenapa kita masih beli di tempat orang kafir? Kenapa kita masih makan tempat orang kafir? Kenapa kita masih mendukung? Ada kegelisahan. Selesai ngaji dia gelisah. Setelah saya ngaji, gelisah saya dengan keadaan. Alhamdulillah. Yang parahnya adalah kita merasa adem, ayam, tenteram, tenang. Bapak Ibu, apa yang terjadi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka tenang sajalah. Kita terima saja apa adanya. Pejamkan mata, banyak-banyak berzikir. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Kalau anak kita dilarikan orang, sabar aja. Astab. Kalau bini kita dilarikan orang, biarkan aja. Tarik nafas panjang. Ya Allah. Ya Allah. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan. Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan melawan. Wisabis aqdamakum. Ulama-ulama di penjara. Sahabat saya naik. Saya menengok juga, tapi tak ketemu dengan penjaga itu. Sahabat saya naik ke Qal'ah. Qal'ah artinya tembok. Tembok yang dibangun oleh Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha membangun tembok masjid yang indah di Mesir. Tapi pada masa rezim kekuasaan Gamal Abdul Nasir, disitulah tokoh-tokoh pejuang Islam di penjaranya. Siapa yang melawan dia penjara, disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah, dimasukkan ulama ke dalam penjara itu. Anjing herder mau makanan enak, ini deh, ini daging ulama enak nih, tak ada barang haram di dalam, makan. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih, sebersih-bersihnya. Dan penjaga itu menengok dengan matanya. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama, saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Dan di akhir usianya menjadi penjaga masjid, bercerita kepada salah seorang sahabat yang berkunjung ke Qal'ah, tembok benteng Muhammad Ali Pasha.
Allah mau menunjukkan, kata kalian mukjizat tak ada, mukjizat masih ada. Anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan.